Rasulullah pernah ditanya, bagaimana wanita yang terbaik itu? Rasulullah tidak mengatakan yang banyak sholat, yang banyak puasa. Nabi nggak menyebutkan itu, walaupun itu salah satu indikator wanita terbaik. Tapi yang dikatakan oleh Nabi pada saat itu, apa wanita yang terbaik itu ya Rasulullah? Yang apabila dipandang suaminya menyenangkan. Unik ya, jawaban Nabi itu unik. Karena Nabi tidak mengatakan wanita yang sholiah itu wanita yang sholatnya banyak, puasanya banyak. Itu juga betul, itu salah satu indikator yang juga tidak boleh kita nafikan dan juga kemudian kita boleh, tidak boleh kemudian kita remehkan. Ibadah itu juga penting. Tapi ibadah yang terpenting ketika seorang wanita telah dihalalkan oleh seorang suami itu apa? Yaitu adalah bagaimana dia berziat dengan wajahnya. Makanya saya sering sampaikan, satu senyuman seorang istri itu memadamkan 1000 godaan genit di luar rumah. Satu senyuman seorang istri itu memadamkan 1000 kemaksiatan di luar rumah itu. Dan itu kemudian yang kita harus mengerti.